Halo teman-teman, ini hari diet aku hari kedua ya. Jadi aku tuh pesen dari Cat M Kitchen, itu cateringnya Mary Riana Group tuh. Healthy M Kitchen, a part of Mary Riana Group. Ini adalah lunch, jadi sekali datang langsung dua ya, makan siang dan makan malam. Slogannya healthy food, happy life, benar sih itu ya M Kitchen. Oke, nah ini makan siang. Oh ya, jadi di antara ini jam 11 kurang ya. Ini makan siang tapi aku udah lapar jadi aku mau makan. Terus ini isinya bener kan? Ya bener jam 11 kurang. Jadi kemarin masih tuh bilang dia kesiangan. Jadi kemarin hampir jam 12. Padahal memang masih di range waktu yang dibilang sih sebelum 12.30. Jadi masih oke. Okay. Ini ayam aku enggak tahu diapain. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi marzaqtanakin hasbunal. Kayak ditumis. Menurut aku masih juara ikan yang semalam. Jadi so far aku masih suka dewan yang makan malam ya. Sekarang nasinya nasi merah. Tapi enak sih lumayan. Dan ada salad. Aku suka satu gini tergantung mayonya ya. Kita coba dulu mayonya. Enak apa enggak? Enak. Oke. Lumayan. The kind of mayo aku suka lah, walaupun agak kurang apa sedikit ya. Ada manisnya, ada asamnya. Aku tahu, kayak kurang salty kali ya. Kalau ditambahin garam enak. Ada edamame. Ini harus dikupas ya, nggak bisa makan begini. Ini mungkin yakiniku gitu maksudnya ya. Mungkin chicken yakiniku. Jadi nasinya memang nggak banyak porsinya ya. Tapi makannya kenyang loh. Semalam jadi kok kecil dibanyakin di proteinnya memang ya. Semalam juga ikannya besar. Tadi malam tuh aku kenyang loh. Nah, jadi ada yang aku lupa untuk terapin. Jadi katanya makan minum 15 menit sebelum dan sesudah makan. Itu gak aku terapin sama sekali karena aku lupa. Jadi gak tahu kenapa belakangnya aku tuh kayak malas banget minum air putih terutama. Padahal biasanya aku merhatiin banget yang namanya air putih, minum air putih. Tapi gak tahu belakangan malas. Jadi kayak aku memang minum air putih tuh jarang banget. Bahaya sih. Bagus juga dengan diet ini kayak ingetin aku. Jadi air putihnya tuh setelah aku kan biasanya 2 liter sehari, tapi ini berapa ya? Kalau gak salah 40 cc dikali berat badan gitu ya. Pokoknya kalau hitungan berat badan aku harus lebih dari 2 liter karena berat guys. Ya jadi saat ini kayak kurang gurih sedikit, tapi asinnya dapat, manisnya dapat, oke lah. Enak. Ini sih sebetulnya dengan diet ini gak lapar karena emang makan 5 kali sehari ya. Kalau ada yang udah nonton itu aku jelasin kayak makannya apa aja. Gati Gati cantik. Gati gimana sih? Pinter Goti. Jadi tadi ada ayam yang gak sengaja jatuh dari sendok aku. Aku kasih ke Goti dan dia suka. Dia bawa kemana-mana.
Makan yang bener ya, habiskan. Kurang bisa dia gigitnya, karena biasanya kalau makanan dia aku kasihnya yang lembut, apa, lembek banget ya. Gak biasa ini makannya. Perlu dibantu buat ini? Karena dia juga masih kecil, jadi mulutnya kecil, gak bisa. Biasa dia kalau aku kasih yang merebus disuwir-suwir gitu loh. Dia kecil, jadi dia gak terbiasa. Bisa gak, nak? Nanti mami bantu ya. Oke teman-teman, aku abisin dulu ya. Kasih udah nonton. Aku nanti update perjalanan diet aku. Tapi emang sih, apa-apa tuh berawal dari niat ya. Kayak, paling gak ketika aku udah niat diet, aku juga merhatiin postur aku. Jadi kayak aku juga tegak, perut agak ditekan. Jadi kayak badan juga udah agak enakan. Berasa gitu. Jadi emang kalau di niat, gak sih. Yaudah ya. Teman-teman, aku habisin dulu.